Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mendukung polisi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Senin sore aparat kepolisian menggeledah ruang kerja Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta. Lulung yang mangkir dari panggilan sebagai saksi mengaku tidak mengabaikan panggilan penyidik. Pernyataan Lulung ini disampaikan di Jakarta pasca penggeledahan ruang kerjanya kemarin. Lulung memberikan apresiasi pada penyidik Polri untuk mengungkap kasus dugaan korupsi UPS yang diduga merugikan negara lebih 50 miliar rupiah. Saya memberikan apresiasi. Yang ketiga, saya mendorong terus pihak kepolisian, penegak hukum untuk menyelidiki persoalan kasus UPS ini. Karena kenapa? Karena biar jelas terang benderang. Saya yakin kasus ini akan transparan. Sementara itu, ditanya soal penggeledahan kantor Haji Lulung oleh Bareskrim Polri, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama enggan berkomentar. Menurut Ahok, itu sudah jadi tugas kepolisian. Aku nggak tahu kayak polisi, emang gua polisi. Sebelumnya, Senin sore penyidik Bareskrim Polri menggeledah ruang kerja Sekretariat Komisi E DPRD DKI Jakarta. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti lain dalam kasus markup pengadaan UPS, termasuk penggeledahan ruang kerja Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta.